Hey guys, jumpa lagi dengan saya Joko Sri Raharjo, YouTube channel Media Merpati Kolong Bebas Tangerang. Kali ini saya sedang tidak meliput perlombaannya. Saya lagi ingin membahas lapak R2 Tangerang. Kenapa lapak R2? Yang pertama pastinya karena saya mainnya di situ ya. Yang kedua, lapak yang dipegang oleh Bos Chan Billy, Bos Marpin dan Koh Alui pada bulan November mendatang akan mengadakan event mobilan ya guys, dalam tajuk Liga PMKN. Nih brosurnya ya, brosurnya ada di sini ya. Terus yang ketiga, karena lapak R2 ini salah satu lapak yang fenomenal ya guys, salah satu lapak yang berhasil menggelar berbagai event besar dengan pesertanya lebih dari 1000 peserta, dan yang pasti ada juaranya ya. Terus yang keempat, ini yang paling penting ya guys, lapak R2 Tangerang sekarang ini lepasannya plong, yaitu jalan menuju finish, dari lapak ke finish udah lurus plong, tidak ada penghalangnya, tidak ada banyak bangunan-bangunan. Kalau dulu kan banyak bangunan-bangunan ya, sekarang lurus karena semuanya lagi digusur-gusurin karena di situ sedang ada proyek jalan tol, jalan tol bandara. Terus yang kelima, ini yang paling gokil ya guys, lepasan finishnya, lepasannya ada di atas, di atas jembatan penyeberangan yang kurang lebih tingginya sekitar 8 meter dari permukaan tanah ya guys. Jadi seperti apa lapak R2 sekarang? Sebelum kesana, kita bumper dulu. Iya. Umpannya taruh aja. Saya mau ikut lepas. Mau ikut lepas. Gua kan naik motor sendiri. Taruh aja. Ayo kita ikut lepas. Thank you.
kawasan lapak R2 Long. Dia tempatnya di tinggi di atas. Ini jembatan penyeberangan jalan tol. Jadi dia ngelepasnya di atas. Jadi pasti burung langsung naik tinggi. Jalan raya lurus, long. Lapaknya di mana ya? Kita zoom. Lapaknya adanya di masjid. Titik tembok. Tembok adanya di sini, tempat lepasnya. Gak luas. Ini disebutnya lepasan sampahan. Sampahan di sini tempatnya lega. Ini proyek jalan tol baru dibuat. Udah bang, ini lepasan mana nih? Kapuk sini ya? Iya. Jalan 2 ya? Jalan 2 nih. Bang, lepas bang. Iya. Lapak ada di mana? Lapak ada di sini guys. Mau lepas jalan 2 nih. Tempatnya lega guys. Pasan jalan 1.
Kita berada di lepasan jalan satu, guys. Dan itu lapaknya kurang lebih di sini sekitar 250 meter ya, guys. Di sini tempatnya lega sekali ya, tempat lepasannya ya. Long, lurus. Ada pembangunan jalan tol. Finishnya ada di sana. Jembatan. Finishnya. Ya, saya berada di lepasan Mursid, mereka menyebutnya. Kurang lebih dari lapak di sini ada 150 meter ya lapaknya. Oke, guys, segini aja review kita tentang lapak RZ Tangerang ya. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, tulis aja komen di bawah ini ya. So, untuk teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, jika kalian adalah penggemar merpati kolong bebas, dan ragu subscribe channel ini. Oke, see you, bye-bye.